Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto Ultimate Ninja 3, teman-teman. Jadi di sini gua tuh bakal coba untuk mainin story-nya seperti apa, guys. Karena gua di sini harus mendapatkan karakter-karakternya ya. Sebenarnya ini game tuh ada cheat-nya, guys. Karena gua inget banget di PS2 tuh ada cheat-nya. Cuman kayaknya kita enggak usah pakai cheat ya, guys. Karena kita akan mendapatkan karakter dengan mainin story-nya saja, cuy. Kayaknya story-nya sih yang ini ya, atau yang ini, teman-teman. Gue jujur agak tahu sih. Harusnya sih yang ini ya. Harusnya yang ini, cuy. Kalau misalkan salah silahkan koreksi, teman-teman. Karena gue nih tidak cari di YouTube dulu ya, langsung main aja udah pokoknya ya. Terus juga musiknya ini sangat nostalgia ya. Tenereng ting teng, tenereng teng 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 teng. Apakah ini game ada story-storynya, teman-teman? Kayak Ultimate Ninja pada umumnya, cuy. Kayak 5 itu ya. Oke, ini story-nya ini mulai dari mana ya? Gue penasaran nih, apakah story-nya benar-benar dari awal atau sampai kapan, guys? Tapi ini seingat gue harusnya sih story terakhiran, musuh terakhiran lawannya Sasuke ya. Sasuke kecil, guys. Apakah kita akan melawan Kakashi, cuy? Nah, ini gue penasaran, apakah ini game bisa ada open world-nya kayak Ninja 5 atau enggak, cuy? Karena jujur, gue selama main PS2, gue tuh nggak pernah main story-nya, guys. Gue tuh cuma main battle-nya doang ya, dan itu pun pakai cheat anjir biar karakter dapat semua. Ada story-nya ternyata ya, gue baru tahu, cok. Wah gila, guys, memori-memori masa kecil gue kebuka lagi, coy, semenjak jadi YouTuber anjing. Karena ini gue belum pernah nih, gue pernah main battle-nya doang nih. Oh iya, guys, gue belum pernah ini anjing story-nya, coy. Apa tadi tuh? Gue main oke-oke aja, jir. Disuruh nangkap siapa, cuy, kita tadi? You can shop or conduct mission in the center of the Leaf Village. Oh bener, guys, bisa. Wah, ini mana map lumayan bagus lagi, anjir. Map lumayan bagus, anjir. Bisa lari cepat gak sih? Kayaknya gak bisa lari cepat, guys. Nah, ini kayaknya misi-misinya nih yang... Wait. Hinata, Kurenai Sensei was looking for you. Oh, Kurenai lagi nyari lu katanya. Anjing, main cabut-cabut aja, cuy. Select map movement from the menu screen and choose where you want to go. Sama penduduknya juga dikit ya. Oh, tapi ini udah ada si ayahnya Ino, anjir. Coba kita ngobrol, aduh. Aduh, bingung gue, cuy. Tombol-tombol lah. Oh, tadi gue gak pernah liat nih bocah di sini. Songong banget lu, anjing. Gue anak Hokage, bos. Lu jangan songong ya. Seenggaknya sampai inilah, sampai battle-nya lah ya. Okay, udah setuju. Okay, kita bakal coba, guys. What? Aduh, apa anjir? What is the name of flower that's well known for its poison? Apa anjir, gua enggak tahu, cari cuy. Wolf's Bane kah? Oh, bener anjing. Ninja poison is poisonous, but which part is contains? Apa anjir, gue ngasal, cuy, gue nggak tahu anjir. Oh, kita udah benar, guys. Oh, dia akan ngajarin kita Ninja Art Poison Fog. Apa, cuy, dia ngajarinnya gimana anjir? Oh, sekarang kita udah bisa mempelajari poison. Poison tuh racun ya, guys. Coba kita lagi, guys. Hands on training apa nih? Summoning battle kah? Apa, cuy? Kita akan melawan Jiraiya kah, guys? Oh, jadi lu pengen latihan ini ya, latihan nge-summon ya. Which role do you want? Summoner. Kita jadi ini, guys, yang bisa nge-summon, guys. Gimana, cuy? Apakah kita bisa nge-summon kodok-kodok, anjir? Tadi ada pilihannya tuh, kayak musuhnya nge-summon atau kita yang nge-summon ya. Masih agak-agak bingung sebenarnya nih story ya, kayak untuk misinya. Weh, win the battle. Apa kita langsung battle, anjir? Oh, kita jadi summoner, maksudnya kita jadi kodoknya, guys. Anjir, kita bisa jadi kodoknya juga ternyata di sini ya. Oke, kita hajar sini. Serangannya sih nggak terlalu sakit ya. Serangannya nggak terlalu sakit, guys. Nggak ada ini, anjir. Movesetnya gini-gini doang, coy. Makan tuh, us. Ayo sini. Ini nggak ada basic attack yang lain, guys.
isi kombonya gini doang anjir. Wah, Katona enggak kena, cok. Kita di atasnya tuh ya, di atas kepalanya ini, coy. Gama Kichi ya. Gama Bunta, sorry. Ayo dong, woi, Gama Kichi. Gama Bunta. Tuh lu tahan tuh ya. Sebenarnya agak aneh sih, guys. Tapi ini masih latihan ya. Letak misinya di mana, cuy? Apakah ini sudah termasuk misi, guys? Kalau misalkan kita latihan semua misinya agak capek anjir. Udah selesai. Oke, udah selesai kah, guys? Oh, ternyata ada pilih-pilihan, cuy. Nah, kayak kita mungkin bakal mulai dari atas ya, target practice. Oh, ternyata harus di-accept dulu, guys, misi-misinya, cuy. Oke, tempatnya ada di sini ya. Tempatnya ada Hidden Leaf Hot Spring, guys, dan itunya si Tenten. Nah. Anjir, misinya agak-agak ribet juga ternyata ya, guys. Anjir, ternyata misinya ini lebih ribet, cuy. Karena di sini tuh kita enggak dikasih tahu clue-nya kayak di map-nya gitu, enggak ada, cuy. Jadi kita harus ke misinya, kita cari, kita baca-baca dulu tuh. Oke, ini latihan shuriken gue masih inget banget, cuy. Aduh, salah pencet. Bener ya. Nah, kita duluan di sini. Aduh, salah pencet anjir. Ini tombolnya soalnya ini, guys. Tombolnya kotak ya, bukan XYB anjir. Kita dapat dua-duanya, bos. Aduh, salah pencet. Bisa lempar terus-terusan ya. Kita menang, guys, lo, guys. Poin kita kok berkurang sih? Poin kita kok berkurang, guys? Oh, gara-gara kita tadi ini kah? Salah pencet kah? Apa gara-gara kalau misalkan kita pencet berkali-kali ini, cuy? Sorry, guys, kita lanjut lagi ya. Tadi soalnya ada kurir, bos. Wah, gua agak-agak bingung ya sistem ini gimana, cuy. kita menang di akhir-akhir ya. Guys, kenapa tadi poin gua jadi 0, cuy? Ada yang tahu gak, teman-teman? Kenapa tadi poin gua jadi 0, cuy? Kayak berkali-kali tuh jadi 0, anjir. Atau memang sistemnya kayak gitu, teman-teman? Coba kalian komen ya. Tree climbing ya, coba. Kliennya Sakura Haruno dan di tree climbing exercise. Ini mini game juga nih, guys. Oke, kita bakal map movement. Dia ada di tree climbing. Ada di mana, guys, kira-kira, cuy? Ini kah di sini kah? Coba, nanti gue bakal coba dulu, guys. Karena gue udah nggak tahu nih. Oh, bener di sini, cuy. Oke, langsung aja mulai yuk. Nah, ini baru nih, ini nostalgia banget, cuy. Karena gue waktu sama temen gue waktu SD, gue juga main lari-larian gini, anco. Enak, anjir. Nah, tapi gue udah agak lupa nih sistemnya gimana ya di sini ya. Oh, tinggal ini doang kah? Tinggal lewat-lewatin doang kah? Anjing, cepet banget, cok. Sakura cepet banget, guys. Buset. Terus juga gambarnya ngeblur gitu ya. Mampus, dia kalah, guys. Slow. Kita menang. Mumpung kita lagi di paling depan ya kan, jadi kita nggak bisa digangguin, guys. Karena kita paling depan, cuy. Hati-hati, beda 50 meter, jir. Ayo, bisa. Wis, hati-hati, bos. Kita paling depan nih, cuy. Aduh, anjir. Nabrak, guys. Anjir. Wah, ini ngapa nge-frame, guys? Gamenya nge-frame, anjir. Hati-hati. Beda dikit doang, coy. Kita menang. Anjing, hoki banget, coy. Tadi gamenya sempet nge-frame, guys. Kayak itu memang faktor dari gamenya ya. Tenet. Sampai setidaknya battle, guys.
Karena nih masih minigame terus nih. Dan kayaknya stop kiba nih kayaknya kemungkinan berantem guys. Something been bothering me inside the scroll, what's written? Ininya Ebisu ya. Investigate and report to the client, finish battle. Waduh, ini udah battle nih guys. Tempatnya di mana cuy? Wah, tempatnya nggak dikasih lihat kah? Oh, ada tulisannya tuh ya, in front of the academy. Oke, kita bakal ini dulu. In front of academy, di mana anjir? Sini kah guys? Berarti ini secara nggak langsung kita harus nyari sendiri dong ininya, kliennya guys, bener gak? Oh, tapi walaupun kita nyari sendiri udah ditunjukin guys di mapnya tuh ya. Ada gambar kuning-kuning. Nah, kalau gini enak baru nih. Woi, Abitot sini lu. Kita mau lawan si Jiraiya nih guys kemungkinan. Oke, disuruh balik dulu ya. Kemana Jir? Oh, ini dia guys. Woi, petapa genit. Kita langsung battle nih guys sama dia nih ya. Kita langsung battle cuy sama dia cuy. Oh bener, langsung battle anjing. Gue pengen pake ini deh si Sasuke guys. Pake si Sasuke ya. Sama gue bakal coba ntar terakhir. Misi terakhir adalah stop kiba guys. Tapi itu stop kiba gue gak tahu ya, apakah itu battle atau enggak gue gak tahu. Tapi yang jelas kita cobain dulu aja di sini. Win the battle. Cuma bisa gunain substitution 3 kali. Kita ultimate dulu gak sih di sini. Nah tuh gue kalau misalkan segitiga bulat gitu-gitu gue jago guys. Ini ultimate standar ya. Kabur pencet apa guys? L2 kah? L2 sih harusnya ya. Langsung aja Chidori. Oh ini bisa serang bawah juga ternyata ya. Bagus sih. Kita combo atas dulu. Kita langsung air tag. Nah udah, ini kita gara-gara udah keseringan main Storm 4 kita udah hafal guys. Kabur mencet apa sih anjir? Kok gak bisa kabur ya? Kabur mencet apa teman-teman? Gue gak tahu ya. Gue udah spam R2 tadi gak bisa kayak. Makan tuh Chidori. Nah ini atas-atas bulatnya nih ya, Ultra Fire Bullet. Ngebakar si Jiraiya ya bos. Use substitution jutsu more than 3 times. Ah. Wah, cara kaburnya mencet apa, guys? Gimana ya caranya tadi ya? Tadi gimana ya guys caranya ya? Nah, tuh bisa tuh ya. Nah, lagi. Satu kali lagi. Please. Please, satu kali lagi cuy. Ketakutnya malah gue yang mati jir kalau misalkan gue dimin terus ya. Kita ajar-ajar dulu deh sini dah, bodo amat lah ya. Makan tuh anjir. Makan tuh racun. Sini lu bangun lu. Waktunya sisa 44 detik lagi guys. Ini harus satu kali kabur lagi coy. Gue sambil ini aja lah, sambil nyerang dia ya. Anjing game-nya ngeframe kocak. Nah, bisa kabur. Nice. Dogis. Udah satu serius. Nice. Sudah satu serius, coy. Anjing ini game. Please jangan ngeframe dong. Nah, akhirnya bisa juga, guys. Akhirnya bisa. Oke, okay, nice, dia udah sekarat di sini. Aduh, jangan bilang gue mati sih. Kalau gue mati nggak lucu sih. Hati-hati, mampus kena lu ya. Kita langsung bawa bulat saja guys di sini langsung. Nice. Anjing, gak kira kelar juga cuy. Satu misi anjing
berapa lama, guys? Satu misi anjir lama banget, buset, buset. Yaudahlah nih, bakal gua save dulu aja guys karena enggak kuat gue anjir main ini game, cuy. Tapi sebenarnya seru-seru aja sih, guys. Cuma tadi misinya tuh yang buat kaburnya gua agak-agak bingung jujur aja ya. Oke, ini udah selesai. Kita bakal coba balikin ke Ebisu lagi ya. Tolong lah ya misinya, cuy. Oke, udah selesai. Udah. Oke, nice. Sudah selesai nih ya. Kita lanjutin yang stop kiwanya besok-besok lagi aja lah ya. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.